What's up bro, sis dan mari pada sekalian, Hazwan Shabebe, hashtag bukan Zizan, the king of palatab. Menurut YouTube analitik channel Hazwan Shah Wrestling ni, separuh daripada orang yang tengok video dekat channel Hazwan Shah Wrestling ni tak tekan butang subscribe. 49% je yang tekan. Jadi kalau korang tak tekan lagi butang subscribe, make sure korang tekan dulu butang subscribe. Tekan sekali butang loceng sebelah butang subscribe. So jom jalan-jalan. Okay, first kali kita nak sembang pasal cerita yang agak panas. Tapi sebenarnya cerita ni mungkin tak ramai orang kat luar cerita. Tapi kat Malaysia ni, surprisingly ramai tanya aku, ramai yang bercerita pasal benda ni kan. Dan benda ni yang diorang ceritakan ni adalah Randy Orton telah pun dilepaskan daripada kontrak beliau. Ha, maksudnya Randy Orton dah kena buang lah daripada WWE kan. So, first kali nak beritahu benda ni tak tepat sama sekali. Sebab kalau betul lah Randy dah kena dilepaskan, confirm-confirm dah kecoh teruk dah benda ni kan. Confirm-confirm banyak news termasuk aku dah buat video yang Randy Orton dilepaskan. Sekarang ni aku buat video nak beritahu yang benda ni tak betul lah. Korang akan nampak dekat merata tempat dan yang paling penting dekat WWE.com. Benda yang kedua yang aku nak cakap ni, kalau betul Randy Orton dah kena buang, WWE tak akan mention dia dekat Raw baru ni. Sebab Riddle mention dia beberapa kali. Yelah, kita tengok Zelina Vega pun WWE buat macam tak pernah kena buang kan. Dia orang tak sebut Aleister Black, Braun Strowman lagi dah. Bila Randy Orton nama dia masih lagi disebut-sebut, tu tandanya Randy Orton masih lagi dengan WWE. Tapi kat mana Randy Orton sekarang ni, ada beberapa sumber bagi tahu ada masalah peribadi, ada masalah kesihatan, dan juga ada yang berkata masalah injury. So yeah, jangan risau, WWE takkan buang Randy Orton ni. Mungkin diorang dah buang Braun Strowman kan, tapi Randy Orton ni bagi aku dia consider lagi top ah. Aku tak rasa Vince McMahon nak buang dia macam tu je, unless Randy Orton sendiri yang minta dilepaskan. Okay, seterusnya kita nak cerita pasal NXT. Bukan NXT TakeOver tapi NXT show yang agak special sikit minggu ni, iaitu NXT Great American Bash. Ha, dia satu malam je kali ni, dia tak ada malam pertama, tak ada malam kedua. Untuk NXT Great American Bash, lepas ni gelap depan tu dah gelap. Sekarang je ada nur. Untuk NXT Great American Bash ni, aku tak nak review banyak sangat sebab dia bukan pay-per-view. Tapi aku review secara ringkas yang aku boleh. First kali perlawanan pembukaan antara MSK dan juga Timothy Thatcher, Tommaso Ciampa untuk NXT Tag Team Champion. Satu perlawanan yang seriously entertaining dan finishing yang bagi aku ending dia baik lah. Sebab ending dia tu protect karakter Tommaso Ciampa dan Timothy Thatcher. Dalam masa yang sama, diorang tak ambil kejuaraan NXT Tag Team Champion tu dari MSK. Promo di antara Johnny Gargano dan juga Karrion Kross, aku sebenarnya tak prefer untuk Karrion Kross ni bercakap banyak tau. Lama-lama benda ni boleh makan diri. Dan bagi aku beberapa chant yang fans lontarkan time tu, chant yang dah tak menghormati Karrion Kross, which is aku rasa tak patut untuk watak Karrion Kross. Benda ni lah yang jadi dekat Baron Corbin zaman NXT dulu. Pandai-pandai bagi mic. Aku tak deny Kross bagus je dekat mic skill, tapi untuk someone as dia punya figure, someone yang diam tak cakap banyak ke apa, tiba-tiba kau bagi cakap banyak, macam ada rasa awkward sikit. But still Kross did a very good job. Just that takut in the future benda ni makan dia lah. So aku prefer antara Scarlett yang buat kerja tu ataupun kurangkan Karrion Kross ni bercakap. Okay, LA Knight dan juga Cameron Grimes ni, aku dah pernah cakap kat video sebelum ni yang aku tak kisah siapa pun menang kan. Aku nak tengok Cameron Grimes jadi apa, million dollar champion. Dalam masa yang sama aku nak tengok juga Cameron Grimes ni ada story yang dia jadi pembantu kepada LA Knight, tapi akan datang dia boleh dapat balik juga million dollar champion tu. Sekarang ni in terms of story, it's better untuk buat Cameron Grimes kalah dulu for the better future. Apa yang better future tu? Cameron Grimes kena menang pada masa akan datang lah million dollar champion, buatlah dekat NXT TakeOver ke kan. So perlawanan diorang dekat NXT minggu ni is a very good match. Untuk NXT Women Tag Team Champion, satu perlawanan yang bagi aku okay, not bad, best lah juga, tak adalah terlalu best, above average. Cumanya benda yang overshadowkan perlawanan tu adalah comeback daripada Tegan Nox. Aku tak suka keputusan match ni sebab aku
aku rasa Zoe Stark dengan Yoshirai tak ada chemistry lagi dan aku tak suka. Bukan tak kira, macam aku tak minat lah. Aku rasa The Way patut jadi NXT Women Tag Team Champion lama lagi, bukan kalah secepat ni. So sepatutnya bila Tiga Knox buat comeback tu, dia buat comeback lepas match dah habis ke, dia tak kacau lah Candice LeRae. At least dia sendiri pun boleh cabar Candice LeRae, cari tag team ke apa, biar dia yang kalahkan Candice LeRae. But then mungkin nak buat dia as a single superstar and then nak bagi dia feud dengan Candice LeRae, nak settlekan dia orang punya beef yang pernah ada dulu. So terpaksalah buat Candice LeRae dengan Indi Hartwell kalah NXT Women Tag Team Champion. Persembahan kumpulan Hero, seriously aku tak sangka gila dia orang boleh buat persembahan yang sangat baik. Dan yang mengejutkan aku sebenarnya bukan B-Fab, bukan Top Dollar. Ashanti T. Adonis memang main music je kat belakang tu, tak tahulah dia main betul-betul tak kan. Tapi Azaia Scott punya rap terbaik gila, tak sangka dia boleh kan. Sekarang ni kumpulan Hero dah betul-betul nampak macam star. Dan weh, aku suka apa yang NXT buat dengan kumpulan Hero dan aku rasa diorang ni promising boleh naik sampai ke main roster. Consider group musical ataupun character musical kat dalam WWE yang bagi aku di memang talented dan harapnya diguna pakai dengan baik. Sebab seriously, persembahan diorang tu dah macam apa, guest celebrity, guest singer yang datang menyanyi dekat NXT ataupun dekat main show. Seriously, aku suka gila persembahan kumpulan Hero dan Isaiah Scott punya rap tu terbaik. Dan last kali Adam Cole, Kyle O'Reilly, tak banyak benda nak cakap bagi aku lah. Ada yang kata perlawanan kali ni lebih baik daripada yang diorang punya first match hari tu. Tapi bagi aku, yang first match hari tu lagi best. Mungkin sebab dia unsanctioned, macam-macam can happen, anything goes. But still, walaupun aku rasa yang first dulu lagi best, yang kali ni pun not bad juga, seronok, best gila. It's a must watch punya match. Cumanya aku lagi suka perlawanan MSK dan juga Tommaso Ciampa dan Timothy Thatcher lah. So yep, ini bermakna match of the night untuk aku adalah NXT Tag Team Champion. Dan performer of the night untuk aku, walaupun diorang ni tak berlawan, tapi nama pun performer kan, aku kata kumpulan Hero. Kalau nak juga aku bagi bintang untuk NXT Great American Bash kali ni, okey lah. Aku akan bagi 8/10. 3 perlawanan yang best, 1 perlawanan yang okey dan persembahan yang sedap. Even promo Karrion Kross dengan Johnny Gargano pun okey lah. So aku rasa it's a very good weekly show yang obviously much better than Raw dan juga SmackDown. Alright gang, dan last kali aku tahu korang nampak dekat tajuk pasal apa, macam mana nak dapat game WWE 2K Battleground secara percuma. Okay, so kalau korang ada PS4 dan korang ada PS5 dan korang dah langgan PlayStation Plus, untuk bulan 7 ni PS4 dan PS5, okay, dia sahaja game PS4 tau, WWE 2K Battleground ni. So kalau korang ada dua-dua dan dah langgan PS Plus ni, kau boleh dapat game WWE 2K Battleground secara percuma. Aku ada PS5, aku akan dapat 3 game, 1 game PS5 dan 2 game PS4. Jadi salah satu game tu adalah game 2K Battleground. Dan kalau korang ada PS4, korang akan dapat game WWE 2K Battleground dan juga game Call of Duty. Dan kalau ada yang wonder lah, aku ni gamer ke apa ke? Yes, pasal tu aku dari dulu suruh korang subscribe aku punya second channel, channel Hazwan Shah Bebe, sebab aku dah tunjuk journey aku beli PS5 dulu. Hari ni, semalam pun ada video baru yang aku up pasal PS5. Adalah semua benda lain, pasal bola ke, Marvel ke, banyak benda yang aku minat, aku rasa nak cover dalam video selain daripada wrestling, aku buat dekat second channel aku, iaitu channel Hazwan Shah Bebe. So make sure korang support aku kat sana, sebab aku yakin channel Hazwan Shah Wrestling dari segi subscriber susah nak grow banyak, tapi Hazwan Shah Bebe tu sebab topik dia lagi terbuka, lagi besar daripada topik wrestling, jadi aku yakin kat situ boleh dapat lebih banyak subscribers. Kod korang nak support aku dapat YouTube punya silver button satu hari nanti, amin. Dan dekat ruangan description kat bawah aku letak link Facebook page aku. Ha, kat situ sebenarnya kalau aku nak buat gaming ke apa, memang aku akan buat dekat Facebook page tu. Katalah kalau tiba-tiba malam ni ramai gila yang follow, kan, yang follow Facebook page Hazwan Shah Bebe ni, maksudnya aku tahu ramai nak tengok aku main game. Jadi mungkin aku boleh usahakan beli capture card untuk aku main game PS5 dan stream untuk korang tengok. Dan maybe aku boleh main game 2K Battleground tu. So kalau betul lah korang nak tengok, bagi tahu dekat ruangan komen dan pergi dekat link yang aku letak kat ruangan description tu, korang pergi follow tau, bukan like, Facebook page Hazwan Shah Bebe. So itu saja untuk video kali ni. I'll see you guys again in the next video. Motherfather.